Kesannya ketemu Pak Presiden adik-adik. Senang. Ditekan Pak. Terharu. Ya senang ya saja Pak. Soalnya kan sudah lama tidak bertemu. Bertemunya kan juga tidak langsung. Kali ini Pak. Terus sekarang kan ketemu yang kedua kalinya. Jadi kan merasa senang bahagia. Di Pondok Pesantren Giri Kusumo ini kita bisa bertemu dengan Bapak Presiden kita sendiri. Harapan kami dengan adanya acara ini semoga santri-santri semoga lebih bisa mengenal, lebih bisa dikenal santri-santri di sini, dan untuk santri-santri Indonesia lebih semangat lagi dalam menjadi santri. Harapan saya semoga santri di Indonesia lebih dikenal oleh masyarakat umum, dan semoga masyarakat Indonesia lebih tahu bahwasannya santri ini sangat berandil besar di Indonesia ini. Senang. Aku sudah kirim Fatihah selama satu minggu, akhirnya aku foto juga sama Pak Jokowi. Sudah 4 tahun saya kepengen saling kepada Pak Jokowi, tapi baru sekarang bisa saling kepada Pak Jokowi. Saya suka dengan Pak Jokowi, kinerjanya sama orang-orang kecil selalu memperhatikan dan bisa membangun seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Saya senang banget. Terharu. Banyak kepengen. Bapak juga rasanya senang, sensasinya bisa ikut kayak bisa lihat langsung seorang Pak Jokowi. Kami bersama-sama dengan santri-santri kami menghadiri acara Apel Akbar Santri Nusantara yang tepatnya sore hari ini bertempat di Benteng Westernburg, ya, yang pada hari nanti akan dihadiri oleh Presiden kita semua, Bapak Insinyur Joko Widodo. Harapan kami sebagai santri dengan diadakannya Apel Akbar ini, ya, akan lebih menguatkan, ya, menguatkan tali persaudaraan kami, ya, menguatkan kebersamaan kami, ukhuwah kami sebagai orang Muslim, ya, sebagai Muslim yang rahmatan lil alamin.
saya hormati, yang saya banggakan, para santri yang berbahagia. Saya sangat bersyukur bangsa Indonesia dipandu oleh tradisi kesantrian yang kuat. Tradisi penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada sesama manusia. Menjunjung prinsip hablum minallah dan hablum minannas yang memaknai cinta tanah air. Yang memaknai cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Yang mencintai bumi tempat kita berpijak. Yang mencintai kepada negeri tempat kita tinggali, yaitu negara Republik Indonesia. Saya tahu santri tidak sulit untuk mencintai agamanya dan sekaligus mencintai negaranya, mencintai bangsanya. Bahkan mencintai agama dan bangsa itu dilakukan secara bersama.